Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Reza Ma Channel, channel yang membahas seputar dunia bonsai kelapa. Baiklah sahabat, di hadapan saya ada bonsai kelapa, usianya kurang lebih 2 tahun ya sahabat. Kondisi daunnya terlihat mulai kurang subur ya sahabat, dan juga belum pecah daun. Di ujung-ujung daunnya ini terlihat sudah menguning ya sahabat. Biasanya di usia 2 tahun bonsai kelapa sudah full pecah daun ya sahabat. Di sini baru terlihat sedikit ya sahabat yang pecah daunnya. Baiklah sahabat, agar bonsai kelapa ini menjadi subur kembali, di sini akan saya coba ganti media tanamnya. Sekaligus akan saya program ulang kembali daun-daunnya agar terlihat subur dan cepat pecah daun ya sahabat. Di sini tanahnya sudah kita kurangi, jadi tinggal menambah saja ya sahabat. Di sini saya gunakan media tanam sekam bakar, sekam mentah dan campuran tanah ya sahabat. Baiklah sahabat, saksikan video ini sampai habis dan selamat menyaksikan. Setelah media tanamnya sudah kita ganti, di sini daunnya akan saya program ulang. Saya akan coba mengkerdilkan daunnya kembali. Di sini saya akan gunakan cara yang aman ya sahabat. Dengan cara pruning, saya akan potong pelepah-pelepahnya dengan tetap menyisakan satu atau dua daun yang paling mudanya. Saat memotong pelepahnya ini, kita buat berjenjang ya sahabat. Kita potong lebih tinggi dari dahan yang kita potong sebelumnya, dengan tujuan nanti saat ketemu daun mudanya ini dia tidak patah nantinya.
Jadi seperti ini ya sahabat hasil peruningnya. Kita sisakan dua daun termasuk yang muda ini. Agar tidak terlalu tinggi, di sini daunnya kita potong aja ya sahabat. Karena daun ini hanya sementara, nanti juga akan kita pangkas. Yang penting bonsai kelapa ini masih dapat berfotosintesis. Di sini daun yang mudanya masih rawan patah ya sahabat. Kita bisa ikatkan tali di bekas potongan pelepahnya ini. Tali ini sifatnya sementara ya sahabat. Setelah pelepahnya kuat, bisa kita lepas talinya ini. Setelah muncul daun baru, nanti ada perawatan selanjutnya ya sahabat. Baiklah sahabat, sekian dulu video kali ini. Semoga bermanfaat dan salam satu hobi.